ini gam untuk tempel lubang. Ini namanya gam mastik. Biasanya orang tampal perahu lah, tapi di kereta pun ada kaitan dengan air, bolehlah kereta pun pakai. Ini sebelum kita tampal, kita letak dawai yang warna hijau ini. Tuh, nah, dawai segi empat. Masih pun sama, terak dawai mata punai berkarat semua sudah. Puncanya dari sinilah air masuk dari sini sampai bawah. Oke, sebelum kita taruh plastik, kita sembur dengan WD-40 supaya dia tahan karat. Pun sama, WD-40. Oke, kita mulakan. Oke, kerja mastik sudah selesai, gam. Ini tempat yang bocor tadi kita sudah letak mastik. Mudah-mudahan dia tidak bocor lagi lah. Ini sebelah sini pun kita taruh mastik sangat banyak sampai di bawah. Alhamdulillah. Ini nanti kita letak silikon sebab dia dekat dengan kaca kan. Ini silikon. Ini bukan dengan besi. Tak mastik ini betul. Ini kena ulang sekali lagi lah. Dia punya mata punai itu timbul pula. Dawai mata punai. Sini oke, dawai mata punai tenggelam cantik. Ada keluar sikit lah. Ini pun masih ada sikit, kita boleh ulang sekali lagi. Lepas sembahyang Jumaat nanti. Oke. Beginilah keadaannya kalau dia sebut sudah dibuka. Ini fuse pun sudah buat di kedai, beginilah jadinya. Bukan original. Tapi yang penting lampu isyarat menyala, lampu tinggi menyala, aircon on. Bolehlah. Oke. Alhamdulillah, kerja mastik sudah selesai. Itu dia. Bawa cermin. Sini air menitis kalau hujan. Sini pun sama, sudah selesai. Ini pun sudah letak silikon, silikon hitam untuk kereta punya. Oke, okay. Sampai di bawah sana sudah selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau hujan nanti air tak masuk lah.